Okey, dan saya bagi Pak Kerajaan Negeri meminta supaya petani, peternak dan nelayan masing-masing membuat persiapan bagi menghadapi musim terkujuh ni, terutamanya kepada golongan peternak dan juga nelayan air tawar. Kita nak supaya persiapan dibuat untuk memastikan ternakan mereka ada plan A, plan B bagaimana untuk menyelamatkan apa nama ni ternakan-ternakan mereka. Dan begitu juga bagi pengusaha-pengusaha kolam-kolam ikan air tawar. Okey, dan kalau perlu mereka seeloknya mereka harvest ataupun tuai sebelum datangnya musim terkujuh. Kita tidak ada satu bantuan khas kepada sektor pertanian, tetapi untuk bangsa banjir keseluruhan, yang mana termasuklah nelayan, termasuk juga golongan lain. Nelayan, petani, peternak pun termasuk juga, yang mana dia akan dibantu di bawah satu skim bantuan banjir Kerajaan Negeri dan juga Kerajaan Federal, mana secara keseluruhan, bukan kepada sektor peternak, petani dan nelayan saja. Okay.